Halo, selamat datang di channel Hadiah Gunawan. Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang unboxing HP yang sangat super murah, yaitu adalah HP Advan Hammer R3F Duo. Nah, jadi kemarin itu saya membeli paket HP ini dengan harga hanya 100.000 rupiah. Oke, penasaran kan? Ayo simak dan tonton terus video saya berikut ini. Ya, ini dia paketnya. Oke, sekarang mari kita unboxing bersama-sama. Saya unboxing menggunakan pisau. Ini saya unboxing dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga isinya aman. Oh ya, sedikit curhat. Jadi HP ini saya beli dengan harga promo, yaitu sekitar 100 ribuan. Untuk harga aslinya di daerah saya itu masih sekitar 200 ribuan. Ya, semoga saja HP-nya normal dan bagus untuk digunakan. Oke, langsung aja saya keluarkan. Kira-kira ada apa aja di dalam paketnya? Nah, ini adalah label pengembalian barang. Oke, terus ini. Wah, ternyata mantap ya. Pengamanannya sangat aman sekali. Kabel uapnya itu sangat tebal, seperti ini. Oke, saya fokuskan dulu. Nah, langsung aja saya keluarkan ya. Kosong kan, tidak ada apa-apa lagi. Ini kardusnya saya pegang aja. Terus ini. Ini saya buka menggunakan pisau lagi. Pengaman bubble wrapnya ini sangat tebal. Mantap lah. Nah. Ternyata double. Mantap. Ya, ini dia HP-nya. Oke, saya fokuskan dulu. Ya, jadi ini merupakan HP Advan seri lipat ya. Ini dia. Untuk serinya yaitu seri R3F Duo. Ini merupakan seri terbaru. Nah, layarnya itu adalah 2,4 inch. Lumayan besar untuk HP feature seperti ini. Dan di bagian dashboard-nya itu hanya seperti ini. Nah, ini dia. Merek Advan Telepon Seluler Hammer R3F Duo, dibuat di Indonesia PT Bangga Teknologi Indonesia, warna black. Sekarang kita lihat spesifikasinya yang tertera pada dashboardnya. Ini dia. Saya fokuskan dulu. Model Hammer R3F Duo. Display 2,4 in, memori RAM 32 MB. Internal memorinya 32 MB juga, kemudian micro SD opto 32 GB. Nah, jadi kita bisa menambahkan micro SD hingga 32 GB. Kamera, single kamera, rear 0,08 MP with flash. Mantap. Kemudian SIM card-nya dual SIM card. Band GSM 900 atau 1800 MHz. Lalu ada juga Bluetooth-nya yaitu seri 2.1. Kemudian baterai, untuk baterai HP ini yaitu berkapasitas 800 mAh. Ini dia. Dimensi HP ini yaitu sekitar 103x50x18,9 mm. Kemudian di sini ada tulisannya musik dan touch slick. Ini dia. Jadi HP ini merupakan HP musik dan juga ada senternya. Ini dia. Oke, untuk bagian dashboardnya itu hanya seperti itu aja. Sekarang saatnya kita unboxing HP ini. Oke, ini saya unboxing menggunakan pisau. Ya.
ini plastiknya, ini kita pegang aja. Oh ya, ini kita taruh sini. Oke, kita buka. Ya. Kira-kira isi paket HP-nya apa aja ya? Mari kita lihat bersama-sama. Oh ya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan aktifkan lonceng channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload pada channel ini. Oke. Oke, lanjut kita unboxing HP ini. Nah, pertama-tama kita sudah disuguhkan dengan HP-nya. Ini dia satu unit HP-nya. Sekarang saatnya saya keluarkan. Ini pastinya kita pegang aja. Nah, ini dia HP-nya. Jadi kemarin itu saya pilih warna hitam. Ya, cocok lah buat saya. Apalagi buat cowok lah ya kan. Oke. Saya taruh sini dulu HP-nya. Kemudian apalagi ya isi di dalam paket HP ini? Kita buka saja. Ternyata ada casasan, dan untuk casasannya itu menyatu seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya. Ups, nggak kelihatan ya. Oke, saya bacakan aja. Casasan HP ini memiliki input yaitu sekitar 180 sampai 240 volt. Kemudian outputnya yaitu sekitar 5 volt. Oke, ini saya taruh sini. Kemudian ada apa lagi ya? Ini plastik baterai sepertinya. Ya. Oke, ini ada kartu garansi dan informasi penting produk. Ini dia. Dan juga kartu garansinya. Ini dia. Oke, ini saya taruh sini. Kemudian ada baterai. Nah, untuk baterainya seperti yang tadi saya bilang, baterai ini berkapasitas sekitar 800 mAh. Ini dia. Dan untuk jenis baterai ini yaitu baterai Lion. Ini dia. Lion baterai. Oke, ini saya taruh sini. Kemudian ada ini. Oke. Buku panduannya. Untuk buku panduannya sangat simpel sekali ya. Ini dia. Jadi buat kalian yang belum paham menggunakan HP, silahkan kalian baca-baca buku panduan ini ya. Karena ini merupakan panduan cepat menggunakan HP Advent Hammer R3F Duo. Ini dia. Oke. Ini saya pegang aja. Sekarang kita kembali ke HP-nya. Ini dia. Ya, jadi ini merupakan HP Advent Hammer R3F Duo. Ya, lumayan lah. HP 100 ribuan. Diskonnya, harga diskon 100 ribuan. Jadi kemarin saya mendapatkan HP ini dengan harga 100 ribuan. Lumayan, mumpung diskon. Dapat HP fitur dengan 1 juta fitur. Dan harga serasa beli paket internet. Oh iya, tonton juga video saya lainnya tentang review HP Advent Hammer R3F Duo ini. Ya, demikianlah video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur Anda semua. Oh iya, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe channel saya ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.